warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baiklah, Ibu absen dulu. Febri. Hadir, Bu. Hafiz. Hadir, Bu. Dian. Hadir, Bu. Marcel. Hadir, Bu. Rafa. Hadir, Bu. Baiklah, untuk pertemuan pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pungi. Ada yang tahu apa itu pungi? Ya, pungi itu adalah jamur. Di sini sudah Ibu buat media tentang pungi, tentang buku bergambar. Di sini isinya pungi atau jamur. Jamur berasal dari kata Latin yakni pungi. Jamur pungi adalah yang sifatnya eukariotik dan tidak berklorofil. Jamur atau pungi ini reproduksi dengan secara aseksual yang menghasilkan spora, kuncup, dan fragmentasi. Sedangkan dengan secara seksual dengan zigospora, axospora, dan basidiospora, jamur atau pungi ini hidupnya di tempat-tempat yang lembab, air laut, air tawar, di tempat yang asam yang bersimbiosis dengan ganggang yang membentuk lumut. Jamur adalah tubuh buah yang tampak di permukaan media tumbuh dari sekelompok pungi yang berbentuk seperti payung, terdiri dari bagian yang tegak atau batang dan bagian yang mendatar atau membulat. Secara teknis biologis, tubuh buah ini disebut sebagai basidium. Beberapa jamur aman dimakan manusia, bahkan beberapa dianggap berkhasiat obat dan beberapa yang lain beracun. Contohnya jamur yang bisa dimakan apa, ayo? Iya, benar. Jamur yang bisa dimakan yaitu jamur merang, jamur tiram, jamur kuping, jamur kancing. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya, ciri-ciri dari jamur. Ciri-ciri pertama, jamur itu termasuk organisme eukariotik dengan ciri khas halusnya benang halus yang menyusun tubuh jamur. Hifah pada jamur berdasarkan morfologinya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hifah asepta, hifah sensotrif yang tidak memiliki sekat dari dinding sel, hifah bersekat bersepta dengan sel berinti tunggal uninukleat, dan hifah bersepta dengan sel-sel multinukleat. Kumpulan hifa jamur membentuk anyaman yang disebut miselium.
Beberapa jamur uniseluler tidak membentuk miselium. Sel jamur memiliki dinding sel tersusun atas karbohidrat dan protein disebut kitin. Sebagian besar jamur berbentuk filamen, sedangkan untuk jamur yang biasa kita lihat berbentuk tubuh buah jamur. Tubuh buah merupakan struktur reproduksi jamur yang bersifat sementara. Baiklah, secara umum, ciri-ciri jamur itu yang pertama, organisme eukariotik dan pada umumnya memiliki sel banyak multiseluler, tetapi ada pula yang bersel tunggal uniseluler. Yang kedua, tubuh terdiri dari benang-benang halus. Maksudnya itu tubuh terdiri dari benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Yang ketiga, dinding sel dari zat kitin. Yang keempat, tidak berklorofil sehingga tidak dapat membuat makanannya sendiri. Ada lagi, keturunan diploid singkat, jamur merupakan generasi haploid. Jamur berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama, reproduksi aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan pembentukan tunas atau buding, fragmentasi, dan pembentukan spora. Pembentukan tunas merupakan reproduksi aseksual jamur yang paling sederhana. Pembentukan tunas pada jamur biasanya terjadi pada jamur uniseluler. Reproduksi jamur secara pembentukan tunas diawali dengan berkembang dan permukaan hifa. Sel pada hifa tersebut kemudian mengalami pembelahan nukleus A1, nukleus mengisi tunas, dan nukleus lainnya tetap berada di dalam sel semula. Dalam satu hifa dapat dibentuk lebih dari satu tunas sekaligus. Tunas dapat segera melepaskan diri dari hifa induk dan tumbuh membentuk jamur baru. Reproduksi aseksual secara fragmentasi, pembelahan sel diawali dengan pemotongan pembagian hifa dan pemisahan hifa-hifa dari miselium. Perkembangbiakan aseksual pada jamur yang paling utama dengan membentuk spora aseksual hifloid. Pembentukan spora aseksual pada jamur terjadi melalui pemilihan mitosis. Spora jamur dapat tumbuh langsung menjadi jamur dan menyebar melalui perantara angina makhluk hidup lainnya. Spora aseksual terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu blastospora, artospora, sporangspora. Baiklah, reproduksi seksual, perkembangbiakan secara seksual dilakukan dengan peleburan dua sel inti melalui kontak gametangium dan konjugasi. Kontak gametangium terjadi dalam tiga tahapan, yaitu plasmogogami, kariogami, dan meiosis. Pada tahapan plasmogami merupakan proses terjadinya fungsi dari dua protoplas dari sel-sel hifa plus dan sel hifa min yang bersesuaian. Pada saat bersamaan terjadi pula pembelahan inti bersama. Plasmogami akan menghasilkan satu tahap diokariotik N plus N karena nukleus haploid dari masing-masing induk membentuk pasangan tetapi tidak menyatu. Kariogami merupakan penyatuan dua inti haploid menghasilkan inti haploid kromosom berpasangan. Setelah itu terjadi meiosis, yaitu pembelahan sel dan pengurangan jumlah kromosom menjadi haploid kembali. Pembelahan meiosis menghasilkan spora-spora seksual yang haploid meiospora. Beberapa jenis spora seksual seperti berikut: zigospora, ujung hifa reproduktif gamet yang tidak dapat dibedakan jantan dan betinanya, aksospora, spora yang bersel satu yang dihasilkan dalam satu kantong. Oospora yaitu spora dibentuk melalui peleburan gamet jantan dihasilkan antrerida dengan gamet betina yang dihasilkan oogium. Oospora dibentuk dalam oogonium. Basidiospora yaitu spora bersel satu yang dibentuk di dalam suatu badan menyerupai pada yang disebut basidium. Spora yang dihasilkan apabila jatuh pada lingkungan yang sesuai akan tumbuh, membentuk hifa, kemudian bercabang-cabang membentuk miselium. Siklus hidup pada sebagian besar jamur meliputi tiga fase, yaitu haploid, dikaryotik, dan diploid. Perkembangbiakan
Sedangkan secara seksual merupakan salah satu ciri yang dijadikan dasar klasifikasi jamak. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Apakah kalian sudah paham semua? Paham, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil shabr. Shadaqallahul azim. Ibu akhiri pertemuan pertama pada pagi hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.